Pagi Elektro. Pagi Elektro. Pagi Elektro. Perkenalkan, saya Miftahul Kirta Irawan, Teknik Elektro Angkatan 2020, anggota aktif IKN FTUI 2020. Alhamdulillah, saya tahun ini diamanahkan menjadi Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Perkenalkan, Humam Novali, Teknik Elektro 2020, anggota aktif IKM FTUI 2020. Alhamdulillah, tahun ini diamanahkan menjadi Wakil Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Ikatan Mahasiswa Elektro merupakan sebuah organisasi yang berada di bawah naungan Departemen Teknik Elektro yang memiliki tujuan untuk mewadahi serta melayani kebutuhan dari mahasiswa Departemen Teknik Elektro. Progresif, inklusif, dan masif merupakan tiga nilai yang dibawa oleh IME FTUI 2022 dengan harapan kami dapat melayani warga Departemen Teknik Elektro secara maksimal. Dengan nilai progresif, kami berharap bahwa IME FTUI 2022 dapat berkembang seiring berjalannya waktu untuk menjadi lebih baik lagi. Dengan nilai inklusif, kami berharap dapat mengikutsertakan seluruh warga Departemen Teknik Elektro tanpa terkecuali untuk mengembangkan dirinya di bawah naungan pewadahan kami. Lalu yang terakhir, nilai masif, kami berharap bahwa IME FTUI 2022 dapat berdampak secara luas sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Pada tahun ini, IME FTUI memiliki logo yang mewakili ketiga nilai yang kita bawa. Yang pertama adalah lingkaran yang mewakili nilai inklusif. Kemudian ada gambar ombak yang mewakili nilai masif, serta gambar serigala yang mewakili nilai progresif. Dengan ketiga nilai ini, kami harapkan IME FTUI dapat memberikan makna dan juga memberikan manfaat bagi seluruh warga Departemen Teknik Elektro. Ibarat arus yang selalu memberikan perubahan dan kebermanfaatan, semoga Ikatan Mahasiswa Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia dapat menjadi katalisator perubahan yang progresif dan memiliki dampak yang masif agar terciptanya lingkungan Departemen Teknik Elektro yang inklusif. Harapan kami dengan hadirnya Ikatan Mahasiswa Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Departemen Teknik Elektro bersama dengan warga-warganya dapat bersatu, bahu-membahu demi menciptakan arus perubahan.